Saya juga ingin tegaskan satu perkara. Sini adalah Parlimen Subang. Pagi dan semalam ada tragedi yang berlaku kepada seorang anak muda pegawai dari pasukan keselamatan yang datang dari Subang telah mati dalam tembakan di lahan aku. Kalau kita baca surat khabar atau tengok TV, semua hantam saya. Dia kata saya tak bersimpati kepada anggota keselamatan yang sudah berkorban. Saya ingin tegaskan sekali lagi, tidak wujud langsung kita tidak bersimpati dan kita tidak menyokong pasukan keselamatan kita. Yang kita tegaskan, apa yang jadi negara kita menghadapi ancaman keselamatan adalah kerana Kerajaan Barisan Nasional membenarkan projek IC dijalankan. Orang-orang asing dimasukkan untuk dibagi IC, jadikan konspirasi, jatuhkan kerajaan yang dipilih di Sabah. Itu konspirasi. Dan sudah berlaku lahan Datuk. Sepatutnya kerajaan cepat-cepat tingkatkan keselamatan, selesaikan masalah. Tapi tidak. Kita lihat setiap hari surat khabar, media, dia mau kaitkan. Kata inilah lahan Datuk punya penceroboh adalah disebabkan oleh Anwar Ibrahim. Semua pun Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim bawa orang suruh datang sini buat kacau. Dia kata saya dihantar ke Filipina oleh Anwar Ibrahim untuk bawa itu penceroboh dari suruh datang ke Sabah. Saya ada bukti, saksi ini, lawyer ada bersama. Saudara Sibarasa dengan saya pergi bersama-sama ke Filipina. Kita jumpa dengan pegawai-pegawai di Filipina. Kita bukan urus isu Sabah dari segi orang suluk. Kita urus orang-orang dari Filipina yang ditipu oleh seorang dari yang merupakan anak saudara kepada menteri, ketua menteri yang sudah tipu banyak duit. 900 juta ringgit telah ditipu pada dari orang-orang Filipina. Dia telah lari ke Sabah dan kita mau highlight kes ini. Tidak ada kena-mengena dengan penceroboh di Sulu. Sekarang mereka putar balik kata Tetua Anwar Ibrahim yang menyebabkan huru-hara di Sabah. Itu yang saya maksudkan konspirasi. Konspirasi untuk memburukkan imej Pakatan Rakyat, konspirasi untuk mengalih pandangan rakyat daripada isu yang berkembang.